Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah, Rabb yang telah mempertemukan kita dalam iman, Rabb yang telah mempertemukan kita di majelis ini. Mudah-mudahan duduk-duduknya kita di sini menjadi taman-taman surga. Mudah-mudahan langkah kaki bapak-bapak dan ibu-ibu ke tempat ini menggugurkan dosa-dosa kita. Dan tentunya mudah-mudahan kita bermohon kepada Allah 70 ribu malaikat senantiasa mendoakan kita. Yang aminnya terdengar ke telinga saya doakan hidupnya bahagia. Yang aminnya lebih kenceng lagi, saya doakan mudah-mudahan bahagianya di dunia dan juga di akhirat. Baru lebih kenceng aminnya ya. Alhamdulillah, salat dan salam mudah-mudahan tetap terlimpah ruah juga kepada junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga sahabat dan umatnya hingga akhir zaman. Ini kok agak serius dari tadi promonya ya. Boleh tersenyum dulu bapak-bapak? Nah gitu, senyum dulu. Karena senyum itu sedekah, betul? Setuju? Ibu-ibu juga sama, kok menunduk terus? Ini update status atau lagi serius? Gitu. Mudah-mudahan pertemuan kita diberikan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian di Majelis Cinta Quran pada kesempatan malam hari ini edisi yang kedua, izinkan kami memperkenalkan diri lagi. Insyaallah di sini berarti insyaallah Pak DKM sebulan sekali berarti ya Pak DKM ya. Insyaallah terima kasih kepada keluarga besar Masjid Asy-Syarif Al-Azhar ini, mudah-mudahan ini menjadi kebaikan buat pengurus dan juga buat jamaah sekalian. Amin ya rabbal alamin. Majelis Cinta Quran malam hari ini juga dilaksanakan di tiga tempat bersamaan. Insyaallah hari ini di sini di Majelis Asy-Syarif ini, di Masjid Asy-Syarif, kemudian di waktu yang bersamaan kita juga sedang melaksanakan Majelis Cinta Quran di Masjid Alumni IPB Bogor dan kemudian di Bandung. Jadi mohon doanya mudah-mudahan semuanya lancar dan tentunya penuh dengan kebaikan. Baik, sebelum kami lanjutkan, jika nanti ada yang mau menambahkan, mau memberikan hasanah untuk memperkuat materi kami, kami persilahkan nanti untuk menyampaikan pesannya di WhatsApp atau SMS di 0858-6764-6625. Kecuali curhat jodoh, itu mencoba untuk saya pending dulu, karena biasanya urusannya kalau urusan jodoh agak panjang. Khususnya bagi yang jomblowan, jomblowati. Kenapa? Karena jomblo itu bukan pilihan. Ya, bukan pilihan. Tapi mudah-mudahan itu menjadi kebaikan ya. Insya Allah. Ini ada yang belum menikah di sini. Jangan-jangan pengurusnya juga ada yang belum menikah ya. Kita doakan mudah-mudahan segera dapat jodohnya. Amin. Baik, kita mulai saja tentang amazing personality. Namun dari tadi saya berbicara, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama asli saya Asep Supriyatna. Bapak dan ibu-ibu jangan menebak saya dari Sunda. Konon katanya kalau nama Sunda itu sudah hak prerogatifnya orang. Asep itu nama orang Sunda asli. Padahal tidak semuanya nama Asep itu berasal dari Sunda. Saya pernah diundang di konferensi Asep Sedunia di Bandung. Jadi ada konferensinya, Paguyuban Asep Sedunia. Ternyata ada juga nama Asep itu berasal dari Medan. Asep Sitorus. Jadi asli orang Medan, tapi namanya Asep. Jadi bapak-bapak jangan... Mungkin ada yang mengira saya dari Sunda, betul kan? Dari wajah-wajahnya, senyum-senyumnya, oh iya ini Kang Asep, udah langsung nyebutnya di depannya Kang, itu pasti dari Sunda. Belum tentu Pak, kalau bapak-bapak, ibu-ibu menduga saya dari Sunda, betul sekali. Saya dari Sunda, ya. Saya dari Sukabumi, tadi ngobrol-ngobrol dengan pengurus, ternyata ada, ya dunia ini ternyata sempit gitu kan, kita insya Allah banyak bersilaturahmi. Kalau di akun Twitter tadi yang disampaikan oleh Ustaz Fikri, beliau adalah guru saya, guru kami juga, beliau dari Lipia. Beliau juga salah satu trainer di kami di Cinta Quran. Jadi saya membantu di Cinta Quran bersama Ustaz Fatih Karim dan Kiai Haji Hafiz Abdurrahman. Kalau sehari-hari saya di dunia training, jadi kalau dipanggil Ustaz saya malu gitu kan, kenapa ilmunya masih cetek gitu kan, gak banyak. Tapi karena kewajiban untuk berdakwah, tapi ya saya sampaikan saja apa adanya. Jadi mohon maaf jika ada yang nanti bisa bapak dan ibu-ibu tambahkan.
Itu mungkin perkenalannya. Saya membuat salah satu aplikasi, kita buat aplikasi di Cinta Quran, namanya Cinta Quran Virtual bersama Ustaz Yusuf Mansur. Ini aplikasi belajar baca Quran. Jadi ini terdorong dari kekhawatiran kami di Indonesia itu ternyata 53,8% Muslim di Indonesia belum bisa baca Quran. Nah, kalau jamaah-jamaah di sini insya Allah semuanya sudah pada pinter baca Qurannya insya Allah. Baik, boleh kita mulai? Tapi biasanya saya memulai dengan pertanyaan dan survei. Boleh ya? Boleh, baik. Kalau ada dua orang di hadapan kita, mohon maaf, ini ada yang punya bisnis, boleh unjuk tangan yang punya bisnis, yang bisnismen, dagang, bisnis, usaha, ada? Bukan usaha cari jodoh, Kang, ya? Bukan. Oke. Yang kerja? Kerja, baik. Yang sudah pensiun mungkin, pernah kerja sebelumnya, alhamdulillah ya, banyak, Pak, ya. Baik, kalau misalkan datang ke depan kita, ada dua orang calon karyawan. Yang pertama, karyawan itu dia punya keahliannya 9, skala 0 sampai 1 sampai 10. Kecerdasannya, kepintarannya, kemampuan dia belajarnya 8. Sementara orang yang kedua, dia punya keahlian, expertise-nya dia hanya 7 dan punya kecerdasan mungkin ya rata-rata 6. Kira-kira kalau Bapak dan Ibu normal merekrut karyawan, mau pilih yang pertama atau yang kedua? Karyawan yang pertama atau yang kedua? Yakin? Tapi yang pertama itu suka bohong, yang kedua jujur. Pilih yang mana? Yang pertama atau yang kedua? Kenapa pilih yang kedua sekarang berubah? Kenapa? Kan ini lebih pinter loh. Ini lebih cerdas, ini lebih punya keahlian. Oh, ternyata ada pertimbangan yang jauh lebih diutamakan. Kalau kita cari calon mantu. Nah, kan ini kelihatan dari wajah-wajahnya insya Allah lagi mencari mantu. Kalau cari mantu, Pak, Bu, pilih yang mana? Yang kegantengannya 9 dan penghasilannya 8. Sementara yang kedua gantengnya 7, penghasilannya 6. Mau yang mana? Yang pertama atau yang kedua? Tergantung. Tergantung yang di bawahnya. Yang pertama setia, yang kedua khianat. Ayo yang mana? Tadi kan terjebak Anda mau milih yang kedua kan? Ternyata bisa juga kebaikan itu ada pada salah satu orang. Kan sama seperti pilihan kita. Jangan sampai kita memilih hanya salah satunya saja. Sebagai contoh saya akan survei lagi. Siapa yang memilih hidupnya lebih enak mana? Lebih enak miskin masuk neraka atau kaya raya masuk surga? Pilih yang mana, Pak? Kok senyumnya? Kenapa? Karena kita sering membenturkan antara dunia dengan akhirat. Sering juga kita benturkan antara penghasilan dengan kesetiaan. Sering membenturkan antara dunia dengan kesolihan. Misalkan ada orang kalau solih pasti enggak pinter. Kalau pinter pasti enggak solih. Kata siapa? Boleh enggak kalau kita memilih putra-putri kita? Lebih milih mana? Mendingan pinter atau solih? Anak kita mendingan pinter atau solih? Nah itu pinter dan juga solih. Nih yang belum menikah saya tanya. Nah ini kameramennya belum menikah kan? Udah atau belum, Kang? Oh belum. Saya tanya jujur nih. Mudah-mudahan jadi wakil. Kalau cari calon istri, mau yang cantik atau solihah? Oh kan, cantik dan juga solihah. Kalau mbak-mbaknya yang belum menikah, mau cari calon suami, mau yang ganteng atau yang solih? Ganteng dan solih. Mau yang ganteng, solih atau kaya? Kebanyakan biasanya kalau ada tambahan kaya, suaranya itu tambah keras. Nah, itu tandanya apa? Tandanya bahwa ternyata hari ini yang sering dipertimbangkan bukan persoalan angka, bukan persoalan kecakapan, tetapi lebih sikap, attitude, perilaku dia. Nah, itu yang kemudian kita sebut sebagai personality. Makanya kemudian hari ini kalau misalkan saya beberapa kali di beberapa perusahaan ngisi, mewawancarai karyawan itu bukan hanya nanya IPK-nya berapa. Tetapi ada bahwa karyawan yang ditanya, berapa kali Anda menghubungi ibu Anda? Apa hubungannya pekerjaan dengan menghubungi orang tua? Tidak langsung, tetapi itu menentukan kualitas hidup seseorang. Nah, oleh karena itu, lalu seperti apa kalau begitu kepribadian?
Kepribadian bukan seperti yang kita anggap di kehidupan sekarang. Sekarang sudah muter-muter, aneh-aneh saja. Orang menganggap kalau sekarang ada kursus kepribadian, sekolah kepribadian, yang dibahas tentang apa, Pak? Cara berjalan, cara pakai pakaian, pemilihan warna, bahkan cara makan, table manner, bagaimana posisi tangan kita kalau di atas meja makan, diatur sedemikian rupa, yang konon katanya itu yang namanya kepribadian. Ternyata bukan itu. Personality bukan itu. Bukan juga seperti yang dibahas dalam DISC. Kalau kita pernah dulu tes psikotes, pasti pernah mengenal high D, high S, high E, high C. Bukan juga yang berkaitan dengan introvert, extrovert. Bukan juga berkaitan dengan, mungkin kalau sekarang ini, mohon maaf saya tampilkan saja, nggak perlu difahami secara mendetail, karena saya juga nggak paham. Tetapi ternyata banyak juga, kalau misalkan orangnya ini, kerjaannya ini. Kalau orangnya ini, kerjaannya ini. Seolah-olah itu menjadi judgment bahwa seorang punya kepribadian begini, kerjaannya begini. Ada juga pendekatannya menggunakan Stephen dengan mesin kecerdasan. Ada yang sensing, thinking, intuiting, feeling, dan juga instinct. Orang yang sensing, konon katanya dia limbik kiri yang dominan. Orangnya detail. Apa-apa diperhatikan. Bapak-bapak dan ibu-ibu kalau ngecek orang sensing atau enggak, lihat saja kalau misalkan di dalam ruangan ini. Orang yang sensing, konon katanya, lihat presentasi di depan, dia mikir. Bukan mikir, dia memperhatikan yang tidak diperhatikan oleh kita. Misalkan, kenapa yang enggak imbang antara atas dengan bawah miring dikit? Itu orang sensing, dia memperhatikan detail. Ada juga orang yang otak kirinya yang dominan, orangnya thinking, pemikir, sepertinya pinter. Kenapa saya bilang sepertinya pintar? Karena belum tentu pintar. Tetapi dia mikir. Yang lain sudah ketawa, dia masih mikir. Ada juga orang yang otak kanannya yang dominan. Orangnya intuiting katanya. Orangnya cerdas, kreatif, saking kreatif susah diatur. Kalau misalkan anak kita intuiting, itu biasanya gambarnya macam-macam. Disuruh gambar pemandangan, dia hanya garis. Sret. Tapi orang sensing, disuruh gambar pemandangan, gunungnya ada dua. Ada mataharinya, ada sawahnya. Peniru dia. Orang yang limbik kanan yang dominan, konon katanya dia disebut orang yang feeling. Perasa, dikit-dikit nangis. Nonton film India, nangis. Ikut training ISK, nangis. Itu cocok banget training ISK bagi orang-orang feeling. Tapi orang thinking itu gak cocok ikut training ISK. Kan di training ISK suka dimarah-marahin untuk nangis kan? Nangis, ingat dosa-dosa Anda, nangis! Kata orang thinking, ngapain sih? Itu orang thinking. Tapi orang feeling cocok banget, nangis dia. Makanya kalau Idul Fitri kelihatan orang yang thinking dengan orang yang feeling. Orang yang feeling, Idul Fitri, minta maaf sama orang tua, nangisnya lama. Orang thinking, nangis elegan. Selesai. Ibu-ibu juga ada yang nangisnya elegan. Kalau misalkan ibu-ibu ditinggal suami, itu beda ada dua tipe. Ada nangis yang meraung-raung, ada yang nangis elegan. Yang meraung-raung itu kan misalkan gini, ditinggal sama suaminya. Sabar ya bu. Itu yang meraung-raung. Tapi ada juga kan istri yang ditinggal meninggal oleh suami, nangisnya elegan. Sabar ya bu ya. Iya, makasih. Itu aja udah cukup. Kenapa? Dia tenang. Kenapa orang yang pertama, istri yang pertama meraung-raung bisa jadi? Sabar ya bu ya, sabar. Semakin disabar-sabarin, semakin nangis. Kenapa? Sabar-sabar, gimana cicilan rumah belum lunas, mobil belum. Oh ternyata cicilan rumah dan mobilnya belum lunas. Yang pertama kenapa tenang? Karena depositonya masih banyak. Macam-macam. Ada juga orang yang menyebut bahwa yang namanya kepribadian itu dengan teknik melankolis, korelis, sanguinis, dan plegmatis. Saya nggak akan jelaskan lebih detail, tetapi bisa dikelihatan contohnya. Orang yang korelis kalau menghadapi tantangan hajar, kan gitu. Tapi orang yang sanguinis kalau ada halangan loncatin saja, nggak perlu dihajar. Orang yang plegmatis kalau ada halangan lewatin sebelah kiri, dia kreatif. Tapi orang melankolis dapat tantangan nangis, ya Allah kok susah ya gitu. Mati lampu, komputer belum di save filenya. Orang yang korelis dia marah-marah, pokoknya marah-marah. Tapi orang yang sanguinis dia malah ketawa-ketawa. Ya, orang yang plegmatis santai aja. Tapi orang melankolis konon katanya nangis lagi. Apakah itu? Ternyata bukan. Itu bukan tentang kepribadian. Tetapi kepribadian itu ada nasihat yang cukup
menggelitik hati kita. Apa itu? Setiap orang bisa saja mencintai kita karena bagusnya penampilan kita, bagusnya casing kita. Tetapi ternyata hanya karena hati dan perilaku yang membuat orang itu tetap bertahan bersama kita. Jadi yang bisa stay bersama kita itu bukan karena penampilan. Makanya iklannya kesan pertama begitu menggoda. Selanjutnya terserah Anda. Karena itu sikap. Nah, itu yang kemudian Rasulullah sabarkan, kabarkan kepada kita bahwasanya innallaha, sesungguhnya Allah, la yanzuru, tidak melihat, ila suwarikum, kepada rupa kalian. Kenapa? Karena ganteng itu relatif. Kalau jelek, absolut. Susah dirubah kan ini. Tetapi diga-duga wa amwalikum, juga bukan karena harta kalian. Kenapa? Sekaya apapun kita, pasti ada ujungnya. Yang pertama, bangkrut. Itu ujung dari kekayaan. Atau yang kedua, enggak bangkrut, mati. Itu juga selesai. Makanya kalau kita miskin, enggak punya harta, enggak usah khawatir. Ada ujungnya kok. Kalau enggak kembali kaya, mati. Ya kan? Maka yang belum dapat jodoh juga enggak usah khawatir. Pasti ada ujungnya. Kalau enggak menikah, mati. Oh, Kang Asep serem banget sih, gitu kan. Loh, tapi faktanya begitu kan? Kita sering mengkhawatirkan sesuatu yang sebenarnya ada ujungnya, gitu. Nah, oleh karena itu Rasulullah sampaikan, walakin, akan tetapi, kata Rasulullah, Allah melihat kepada hati kalian dan amal-amal kalian. Nah, oleh karena itu Islam memperhatikan betul berkaitan dengan personality, kepribadian, sikap-sikap dia. Yang kalau dalam bahasa Islam, kepribadian itu disebut dengan shakhsiyah, kepribadian. Unsurnya ada dua, yang disebut dia punya kepribadian yang mantap, yang keren, yang islami, yang khas. Yang pertama, kalau dia punya akliyahnya juga Islam, cara berpikirnya islami, dia menilai dengan Islam, dia berhukum dengan Islam, dia bersikap menyikapi sesuatu hanya dengan Al-Quran dan As-Sunnah, berarti akliyahnya islami. Tapi tidak cukup itu, dia harus punya juga nafsiyahnya, pola perilakunya juga islami. Kenapa ini kami sampaikan? Karena ternyata hari ini banyak kaum muslimin yang kepribadiannya gak jelas. Orang mengatakan split personality, kepribadian yang apa, split itu terpecah. Maksudnya apa? Bisa pola pikirnya islami, pola perilakunya gak islami. Contoh, ada seorang muslimah datang ke saya. Ustaz, saya mau curhat. Boleh, bukan tentang jodoh kan? Bukan, Ustaz. Karena kalau urusan jodoh, saya mencoba untuk menghindar. Kepanjangan biasanya. Tentang apa? Tentang pekerjaan saya. Oke. Bagaimana? Begini, Ustaz. Saya sekarang bekerja sebagai project manager di sebuah kontraktor nasional. Saya bilang, bagus dong. Gajinya besar dong. Alhamdulillah, Ustaz. Terus apa yang membuat Anda galau? Begini, Ustaz. Saya di kantor ketika menjadi project manager, salah satu tugas dan kewajiban saya, pekerjaan saya adalah membuat laporan. Dan lebih seringnya, bos saya sering banget, bahkan hampir selalu, meminta saya membuat laporan fiktif. Laporan palsu. Yang awalnya anggarannya sekian, dinaikkan jadi sekian, di markup. Yang misalkan proyeknya belum selesai, dilaporkan sudah selesai. Yang proyeknya misalkan tahapnya segini, dilaporkan sudah segini. Pokoknya berbohong. Fiktif. Kemudian dia bertanya, Ustaz, itu bohong kan? Coba, Anda perhatikan Bapak Ibu sekalian, pertanyaan dari muslimah barusan, saudari kita. Sebenarnya, dia tahu nggak kalau itu bohong? Tahu, makanya pertanyaannya, itu bohong kan, Ustaz? Oh iya, saya bilang, itu bohong. Kalau berbohong, dosa kan, Ustaz? Berarti dia juga tahu, dia punya pola pikir yang islami, bahwa yang namanya... Cek,
1 juta. Bahwa yang namanya laporan fiktif itu bohong, yang namanya bohong itu dosa. Dia punya pola pikir yang Islami. Dia menilai dengan standar Islam, halal dan haram. Tetapi apakah sikapnya sama? Belum tentu. Apa pertanyaan berikutnya? Kalau begitu Ustaz, apa yang harus saya lakukan? Saya bilang, yang pertama nih, Anda bisa segera bilang sama bos Anda, kalau bos Anda nyuruh Anda bikin laporan palsu, Anda tolak. Pokoknya Anda, atau mungkin mengundurkan diri dari jabatan sebagai pembuat laporan fiktifnya. Kira-kira apa jawaban si muslimah tadi? Ustaz, saya itu di kantor paling ahli urusan laporan fiktif. Jadi bos saya itu paling percaya sama saya. Tidakkah dosanya ditanggung sama bos saya? Saya bilang, oh ya, bos Anda dosa, Anda juga dosa. Ada pilihan lain gak Ustaz? Saya bilang, ada. Apa itu Ustaz? Besok Senin, Anda kirim surat resign. Mengundurkan diri dari kantor itu, keluar dari kantor itu, cari pekerjaan yang lain. Yang lebih halal, yang lebih barokah. Kira-kira apa jawaban si perempuan tadi? Ustaz, cari kerja sekarang susah. Itu namanya split personality. Antara pola pikir dengan pola sikap tingkah lakunya enggak kongruen. Makanya terjadi galau. Jadi galau itu ketika terjadi split personality. Kenapa yang jomblo itu sering galau? Karena dia split personality dia antara pola pikir dengan pola tingkah lakunya. Dia enggak yakin kalau jodoh itu Allah yang atur. Lebih yakin pada rice cooker dibandingkan sama Allah. Makanya ibu-ibu gak ada yang pernah meragukan rice cookernya kan di dapur. Yang 30 menit bisa merubah beras menjadi nasi. Tetapi urusan rezeki, jodoh, ragu kita. Aduh Ustaz, gimana kalau nanti susah nanti cari kerja. Emang apakah sesuatu yang kita anggap susah benar-benar susah? Sekali lagi, apakah sesuatu yang kita anggap nanti susah itu akan benar-benar susah? Belum tentu, bisa jadi lebih susah. Serius. Jadi kemungkinannya banyak. Nah, itu yang disebut split personality. Bahkan dalam keseharian banyak orang yang rajin sholatnya. Sholat duhanya rajin, sholat tahajudnya rajin, apalagi sholat berjamaah di masjidnya rajin. Tapi maksiatnya juga rajin. Ada juga orang yang berangkat hajinya rajin. Tiap tahun mungkin, bahkan ratusan juta dia beli tanpa antrian. Umrohnya tiap bulan mungkin. Tapi yang namanya korupsi dia pakai juga, dia ambil juga. Makanya dia berangkat umroh, mudah-mudahan bisa membersihkan harta korupsi saya. Ada juga orang yang puasanya rajin, tapi ribanya, nistanya juga rajin, dia ambil. Ada juga orang yang sedekahnya rajin, tapi riswahnya juga rajin. Tahu riswahnya? Suap menyuap. Boleh suap menyuap? Boleh gak? Boleh. Suami dengan istri itu makan dianjurkan saling suap menyuap. Bukan itu maksudnya. Seringan banyak kan hari ini betapa kaum muslimin terjadi split personality. Kepribadiannya enggak jelas. Ini muslim atau bukan? Makanya kemudian muncullah ide sekulerisme. Memisahkan agama dari kehidupan. Menjauhkan kaum muslimin dari Islam itu sendiri. Mari kita lihat coba. Orang yang punya gaya hidup yang Islami, yang namanya hidup dia untuk ibadah. Sementara orang sekuler, hidupnya untuk cari kesenangan, kepuasan. Yang penting senang. Orang-orang yang punya gaya hidup Islami, landasan semua amalnya, perilakunya iman. Sementara orang sekuler, landasan perilakunya manfaat. Yang penting ada, maaf, yang penting memuaskan hawa nafsu dia. Orang yang beriman, orang yang Islami, dia tolak ukurnya perbuatan dia halal, haram. Boleh enggak? Boleh enggak? Wajib, sunnah, mubah, makruh, haram. Tapi orang sekuler yang penting ada manfaatnya. Coba, yang namanya pelacuran. Menurut pemikiran Islam, harusnya diberantas atau dilindungi. Berantas atau dilindungi? Tapi yang namanya di benak orang-orang sekuler, yang namanya pelacuran dilindungi. Kenapa? Bermanfaat. Perjudian dilindungi, bermanfaat. Kenapa? Minimal ada pemasukan. Ya kan? Minimal ini bisa memuaskan para laki-laki hidung belang. Padahal hidungnya gak belang sebenarnya.
Dasar laki-laki itu buaya. Semua laki-laki itu buaya. Serius, Pak? Oh, enggak ya? Enggak ternyata, Bu. Enggak semua laki-laki itu buaya. Setuju, Pak? Ada yang biawak, ada yang cecak, ada yang kandang, macam-macam. Jenisnya macam-macam. Nah, hari ini banyak sekali. Orang yang mukmin dia orientasinya hidupnya itu akhirat baru dunia. Meskipun dia menjalannya di dunia, ujungnya adalah akhirat, akhirat, akhirat. Enggak apa-apa kaya, yang penting masuk surga. Bisnis enggak apa-apa besar, yang penting barokah. Setuju, Pak? Kok wajahnya ini kayak enggak pede gini, Pak? Tenang aja. Ibu-ibu coba, pilih suami yang gajinya besar atau yang rajin sholat? Yang gajinya besar dan juga rajin sholat. Normal, Bu, enggak apa. Tapi orang-orang sekuler, orientasinya dunia, 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 dunia. Sehingga kepribadiannya kepribadian sekuler. Orang yang iman, kehidupan dia untuk kemuliaan dirinya, keluarganya, kaum muslimin, agamanya. Tapi orang-orang sekuler cukup untuk dirinya atau mungkin bahkan untuk keluarganya. Nggak peduli lagi urusan orang lain. Saudaranya, tetangganya, umatnya, umat Islam ini apa teraniaya, dia nggak peduli. Yang penting dirinya selamat. Sehingga ujung kehidupan dia yang namanya makna bahagia bagi orang mukmin dengan sekuler itu beda. Orang-orang mukmin makna bahagianya ridha Allah, sementara mereka adalah kepuasan. Lalu seperti apa kalau begitu agar kita punya amazing personality, kepribadian yang luar biasa? Tidak ada lain dan tidak ada bukan, caranya hanya tinggal mencontoh bagaimana hidupnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam surah Al-Insyirah Allah katakan alam nasyrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladhi wa rafa'na laka dzikrak. Allah memberikan kabar kepada kita, wa rafa'na, dan kami tinggikan, laka, bagimu wahai Muhammad, dzikraka, sebutanmu, sapaanmu. Dalam beberapa tafsir, baik itu tafsir Ibnu Katsir, Qurtubi dan juga Sa'di, mengatakan bahwa hanya Nabi Muhammad yang dilebihkan oleh Allah dibandingkan makhluk manusia yang lain. Bahkan di antara para nabi, Rasulullah Muhammad ditinggikan derajatnya. Setiap manusia sampai hari kiamat di dunia ini selalu menyebut nama baginda Rasul. Di azan disebut nama baginda Rasul. Iqamah disebut nama baginda Rasul. Salat disebut nama baginda Rasul. Khutbah Jumat disebut nama baginda Rasul. Bahkan mohon maaf, mau nikah aja disebut nama baginda Rasul. Betul kan? Semua hal, kalau saya menyebutkan setiap detik nama baginda Rasul itu disebut. Setiap saat. Tadi azan, misalkan sekarang azan Isya jam 7 lewat 33 menit. Di sini jam 7.33 disebut nama Rasul. Bergeser beberapa detik, berarti orang yang di sebelah barat kita baru azan Isya. Terus bergeser sampai ke semakin barat, semakin barat. Maka setiap saat terus disebut nama baginda Rasul. Dan tidak hanya itu, hanya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang Allah berikan predikat melebihi yang lain. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Enggak ada nama yang lain disebut uswatun hasanah, hanya Nabi Muhammad. Kenapa? Karena Nabi Muhammad memberikan contoh kepada kita dengan kehidupan yang begitu sempurna. Pernahkah Bapak Ibu mengenal para sahabatnya Nabi Musa? Pernah tahu nama sahabatnya Nabi Musa selain Harun? Pernah mengenal nama mantunya Nabi Musa? Kenapa Rasulullah kemudian, tapi Rasulullah pernah satu ketika dimusuhi oleh mantunya, bahkan diajak perang oleh mantunya. Dan bagaimana sikap Rasulullah, akhlak Rasulullah kepada mantunya? Kenapa? Karena itu contoh yang begitu sempurna. Tidak ada pada diri Nabi yang lain. Bagaimana Rasulullah menjadi kepala negara? Bagaimana Rasulullah menjadi kepala rumah tangga? Bagaimana Rasulullah berbisnis? Bagaimana Rasulullah berekonomi? Bagaimana Rasulullah bertetangga? Semuanya diatur. Sehingga seorang muslim seharusnya pribadi beliau, pribadi kita, pribadi kaum muslimin adalah mencontoh bagaimana pribadi baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena orang barat aja mengakui pribadi Rasul. Ini salah satunya. Sejarawan dari Amerika, dia mengakui Muhammad itu adalah sosok yang luar biasa. Masih banyak lagi. Bahkan Rasulullah dinobatkan menjadi
the number one, orang paling berpengaruh di dunia. Padahal penulisnya bukan Muslim, non-Muslim. Harusnya dia mendahulukan Yesus. Enggak, Yesus urutan ke 4 kalau enggak salah. Atau ketiga, saya lupa urutannya itu. Enggak, beliau menempatkan baginda Rasul menjadi nomor pertama. Kenapa? Karena Aisyah pernah ditanya, seperti apakah akhlak dan pribadinya Rasul? Aisyah mengatakan, Al-Quran. Maka mau tidak mau, akhlak kita, kepribadian kita harusnya adalah kepribadian Al-Quran. Farudduhu ilallahi wa rasul. Kalau ada masalah, balikin kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Kembali kepada Allah dan Rasul. Urusan bisnis, Al-Quran punya jawabannya. As-Sunnah punya jawabannya. Islam punya jawabannya. Apalagi sakit, Al-Quran punya jawabannya. Islam punya jawabannya. Kita punya problem apa? Semuanya ada. Maka amazing personality sesungguhnya adalah bagaimana kita mencontoh baginda Rasulullah dalam semua sendi kehidupan kita. Maka insya Allah jika demikian kita bisa lakukan, insya Allah kita menjadi pribadi-pribadi yang amazing. Amazing di dunia, terlebih amazing luar biasanya juga di akhirat. Mudah-mudahan manfaat, kita akan lanjutkan setelah salat Isya. Wa'afu minkum, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita lanjutkan syarih kita. Mudah-mudahan kebaikan demi kebaikan Allah limpahkan kepada kita semuanya. Sekali lagi bagi bapak-bapak dan ibu-ibu yang nanti berkenan untuk bertanya atau menambahkan, boleh nanti melalui nomor handphone yang tertera di layar. Baik, kita lanjutkan bahwa amazing personality itu adalah personalitinya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan tentunya personalitinya Rasulullah itu adalah Al-Quran. Mudah-mudahan kita menjadi sosok-sosok yang mencintai Al-Quran. Tidak hanya kita meyakini, membaca, mempelajari, dan juga mengamalkan tentunya. Kenapa? Karena ternyata Allah memberikan gambaran kepada kita di dalam surah Fatir ayat yang ke-32. Allah firmankan di dalam ayat ini, ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْكِتَابَ. Kemudian kata Allah, aku wariskan Alkitab, yaitu Al-Quran. Alladzina astafaina, kepada orang-orang yang aku muliakan di antara makhluk-makhluk Allah. Min ibadina, dari hamba-hambaku. Jadi Al-Quran itu Allah turunkan kepada orang-orang yang Allah pilih. Nah, tetapi orang-orang yang dimana mereka diturunkan Al-Quran, yang dalam surah Al-Baqarah hudalin lil muttaqin itu, faminhum, kata Allah, maka di antara mereka zalimun li nafsi. Ada di antara mereka walaupun sudah diturunkan Al-Qur'an, mereka menzalimi diri mereka sendiri. Itu kelompok yang pertama. Kelompok yang kedua, waminhum muqtasidun. Dan sebagian mereka membenarkan apa yang ada dalam Al-Qur'an dan kemudian mengamalkan. Dan kelompok yang ketiga, wa minhum sabiqun bil khairat biiznillah, orang-orang yang sabiqun, bersegera, bergegas untuk taat kepada Allah, untuk menerapkan Al-Quran dalam kehidupannya. Jadi ada tiga kelompok. Ada yang ketika diturunkan Al-Quran mereka menzalimi diri mereka, bilangnya, mohon maaf ya, saya mah belum dapat hidayah, suruh pakai hijab, akan yang penting hijab hati. Mohon maaf ya, mungkin Allah belum menghendaki saya berjilbab. Itu menzalimi diri mereka sendiri. Padahal Allah sudah jelas-jelas Al-Quran itu sebagai petunjuk kita. Mau ninggalin riba aja, ya Allah, beratnya gak ketulungan. Aduh, gimana ya kalau gak pakai riba bisnisnya gak bisa jalan. Kalau gak pakai riba gak bisa punya rumah, gak bisa punya kendaraan. Macam-macam gitu. Tahu sih gitu. Tapi tidak sampai muktasidun, tidak sampai membenarkan lalu menjadi personality dia. Tetapi mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang sabiqun bil khairat, bersegera, bergegas dalam kebaikan. Kenapa? Karena baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah membuktikan bahwasannya yang namanya akhlak Al-Quran, personality Al-Quran, itu bisa dilakukan, bisa diterapkan, bisa diamalkan.
Jadi kalau kita masih bilang, ah susah itu enggak sunatullah. Karena Allah yang berjanji, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Jadi taklif-taklif Allah, perintah-perintah Allah, itu enggak ada yang tidak bisa kita amalkan. Insya Allah bisa. Persoalannya memang ada yang sulit, ada yang gampang, ada yang setengah sulit, tergantung dari pahalanya. Semakin berat, maka pahalanya semakin besar. Tetapi insya Allah semuanya bisa diamalkan. Kenapa? Buktinya Rasulullah dan para sahabatnya berhasil mengamalkan. Mari kita lihat contoh misalkan pribadi-pribadi yang amazing itu. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, beliau menyampaikan, sahabatku yang paling penyayang terhadap sesama manusia itu adalah Abu Bakar As-Siddiq. Tidak ada duanya, Abu Bakar sahabat Rasul sekaligus juga mertua Rasul, beliau adalah sahabat yang paling penyayang. Tetapi beda sahabat, beda bawaannya. Meskipun semuanya punya personality yang amazing. Kalau misalkan kita sebut Abu Bakar itu penyayang, maka kalau kita sebut Umar bin Khattab itu bukan tidak penyayang kan? Tapi begitu tegasnya dalam menegakkan perintah-perintah Allah, dalam menegakkan keadilan. Tidak kenal siapapun dia kalau urusan Islam, tegas. Tetapi kata Rasulullah, sahabatku yang paling pemalu itu adalah Uthman bin Affan. Paling pemalu. Tetapi juga kita melihat bagaimana kesolihan beliau. Kedermawanannya beliau. Semua sahabat punya keistimewaannya. Sahabatku yang paling mengetahui halal dan haram adalah Mu'adz bin Jabal. Sahabatku yang paling menguasai ilmu waris ada namanya Zaid bin Sabit. Sahabatku yang paling bagus baca Al-Qur'annya, yang paling faham isi Al-Qur'an adalah Ubay bin Ka'ab. Sahabatku yang paling dipercaya oleh umatnya adalah Abu Ubaidah bin Jarrah. Sahabatku yang paling tepat memberikan hukum karena kecerdasannya, karena ilmunya adalah Ali bin Abi Thalib. Sahabatku yang paling zuhud dan setia adalah Abu Dzar Al-Ghifari. Sahabatku yang paling banyak ibadahnya dan paling bertakwa adalah Abu Darda. Semua sahabat punya keistimewaan, yang dengan keistimewaan itu mereka menjadi pribadi-pribadi yang luar biasa. Intinya apa? Mereka berhasil menginstal Al-Quran di dalam hidup mereka. Ketika mereka mengenal Islam, ketika mereka masuk Islam, maka kafah Islam dia install dalam hidupnya. Al-Quran dia install dalam hidupnya. Sunnah-sunnah Rasul diinstal dalam hidupnya. Maka dia menjadi pribadi yang luar biasa. Sahabatku yang paling penyantun adalah Muawiyah bin Abi Sufyan. Dan masih banyak yang lain sahabat-sahabat yang diistimewakan oleh baginda Rasul. Maka Bapak Ibu sekalian, lalu kenapa kita sering mencari konsep-konsep kepribadian itu justru dari orang-orang barat, dari orang-orang kafir? Islam punya konsep tersendiri yang itu sudah cukup. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul islama dinan. Kenapa kita masih cari yang lain? Cukup itu. Aturan kehidupan juga sudah cukup. Islam sudah cukup, enggak perlu pakai yang lain, enggak perlu ngambil yang lain, sudah sempurna, sudah lengkap dari A sampai Z-nya. Dasar manusia, dasar kita, disuruh Allah begini, begitu. Disuruh begitu, kitanya begini. Ada aja alasannya. Beberapa waktu yang lalu saya ngobrol dengan adik saya di KPK. Kebetulan adik saya di KPK, adik ipar saya. Saya tanya, Kang, gimana kasus beberapa pejabat yang ditangkap itu? Kok kebanyakan muslim ya? Oh iya. Jadi memang ya kita patut bersedih juga gitu. Justru yang banyak ditangkap itu muslim ya. Terlepas dari berbagai macam ininya. Tapi ternyata memang hari ini muslim atau enggak, ketika masuk dalam lingkaran yang tidak baik, itu kebawa justru tidak baiknya. Jadi sangat sedikit muslim yang masuk ke dalam lingkaran tidak baik, itu justru merubah lingkarannya. Berat ternyata. Makanya wajar ketika Allah mengatakan, walau anna ahlal qura amanu wa taqaw la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ardh.
andaikan penduduk negeri itu beriman dan bertakwa, pasti aku akan lafatahna, kata Allah. Aku bukakan pintu-pintu berkah dari langit dan juga bumi. Negeri ini apa coba kurangnya? Enggak kurang. Mau minyaknya banyak, gasnya banyak, emasnya banyak, apapun ada, tapi tetap aja kok kayaknya enggak berkah gitu. Sulit ya tetap aja. Ini pasti ada yang salah. Maka insyaallah dengan orang-orang, sistemnya juga, aturannya, kembali kepada Al-Quran, insyaallah keberkahan itu ada, akan kita dapatkan. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah berhasil mencontohkan itu semuanya. Maka mudah-mudahan semakin kita banyak mengkaji Islam, semakin tahu ternyata, oh betul, Islam itu begitu sempurna. Islam ngatur bagaimana kita masuk ke kamar mandi. Tentu Islam juga ngatur dong bagaimana kita masuk ke dalam ranah ekonomi, yang itu jauh lebih mengelola banyak orang. Islam mengatur cara kita minum. Tentu Islam juga lebih mengatur lagi bagaimana cara kita bermasyarakat. Hari ini seolah-olah seperti yang disampaikan oleh Allah, yang itu merupakan kegundahan Rasul, mahjuro. Kok umat Nabi, umatku ini, kata Allah itu, kata Rasul itu mahjuro terhadap Al-Quran itu, kok abai, gak memperhatikan, cuek. Al-Quran kesini, dia kesana. Al-Quran perintah kesini, dia maunya kesana. Gak, mudah-mudahan ini menjadi salah satu bukti kita bahwa insya Allah kita mencintai Al-Quran dan tentunya ingin mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan juga mencintai syariatnya. Dan mudah-mudahan dengan begitu kita menjadi pribadi-pribadi yang amazing, yang luar biasa. Ketika kita memiliki amazing personality, pasti akan ada ujiannya. Dan itulah bagian dari hidup kita. Mudah-mudahan kita menjadi pribadi-pribadi yang luar biasa. Mudah-mudahan manfaat. Kita lanjutkan dengan diskusi. Jika ada yang mau kita ditambahkan atau memberi tambahan hasanah keilmuan, kami persilahkan. Yang mau nanya juga kami persilahkan. Kalau bisa saya jawab, kalau enggak ya di PRK. Mungkin itu saja. Terima kasih. Saya serahkan lagi kepada Ustaz Fikri. Afadhal. Terima kasih. Terima kasih. Saya persilahkan kepada bapak-bapak untuk bertanya, yang luar biasa. Ini judulnya Amazing Personality. Ini saya tertarik dari masalah spirit personality. Memang kenyataannya kebanyakan kita, mungkin saya juga ada spirit personality yang diri. Tapi yang penting bagaimana ini? Ada niatnya enggak? Kita ingin menyadari itu, menyadari. Tapi bagaimana yang kita untuk bisa yang arah-arah yang kurang baik itu bisa kita arahkan kepada yang lain. Terus selama ini rajin manusia, rajin sholat, sekarang manusia ini dikurangi, alatnya tambah rajin, dan juga yang lainnya. Itu saja saya singkat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa kita bermaksiat? Itu dulu kita coba urai. Sebenarnya yang sering terjadi pada diri kita, sama pada kita semuanya, termasuk saya. Ketika kita bermaksiat, sebenarnya kan bukan berarti kita tidak tahu kalau itu perbuatan maksiat. Berarti yang problem di apanya tuh sebenarnya? Yang problem di apanya? Kan berarti secara pola pikir, kita itu sudah tahu kalau ini nggak boleh. Contoh misalkan, mari kita lihat bedanya. Kalau saya sebut apa hukumnya memakan daging babi, apa? Haram? Yakin? Kalau segede gini? Kalau segede gini haram nggak? Kalau saya potong-potong kecil? Kalau saya potongan kecil itu saya ambil 3 potong, saya bikin satu tusuk sate babi. Kalau saya ambil sepotong, kalau saya ambil secuil, kalau secuil itu saya pres sampai keluar minyak, tetes minyak ke babinya. Kenapa tetap berkata haram dan kemudian kita menjauhi yang haram itu?
Kenapa coba? Karena pemikiran tadi sudah terinstal menjadi mafhum, pemahaman yang melekat dalam diri kita sehingga mampu mengatur sikap kita. Jadi itu bedanya. Jadi bedanya pemikiran yang hanya sebatas ilmu pengetahuan yang beda akan beda faktanya, pengaruhnya dengan yang dia sudah menjadi mafhum, pemahaman. Kenapa? Karena kalau masih menjadi pemikiran yang sifatnya pengetahuan, hanya sebatas tahu, tapi belum tentu menggerakkan. Contoh lagi, yang namanya bayar zakat di Indonesia boleh atau wajib? Boleh atau wajib? Di Indonesia mah boleh, karena bayar zakat boleh, nggak bayar juga boleh, karena nggak ada sanksinya. Yang wajib itu bayar pajak. Makanya terkejar-kejar. Contoh, yang ibu-ibu pakai jilbab itu di Indonesia wajib atau boleh? Pakai hijab itu wajib atau boleh? Boleh, karena pakai boleh, nggak pakai juga nggak diapa-apain. Berbeda dengan yang wajib pakai apa? Pakai helm. Coba sekali nggak pakai helm, 500 ribu, 200 ribu, itu membantu. Jadi yang pertama dari sisi mafhum kita, yang kedua dari sisi penerapan, adanya teguran, adanya hukuman, adanya kontrol, itu membantu kita terjaga dari maksiat. Jadi ada dua hal, yang pertama dari sisi bagaimana pemikiran itu menjadi mafhum, bagaimana itu melatihnya. Para sahabat Rasulullah telah memberikan contoh kepada kita bagaimana Rasulullah menginstal Islam kepada benak diri para sahabat. Coba, apa yang diajarkan Rasulullah kepada para sahabat? Pertama kali yang diajarkan apa? Apakah tentang halal haram? Bukan, tapi terkait dengan tauhidullah, tentang akidah. Dan akidah yang membuat Umar bin Khattab berubah, yang mampu mengubah sahabat-sahabat yang dulunya begini rupa maksiat menjadi drastis berubah. Kenapa? Karena yang diinstal pertama kali adalah pemikiran terkait dengan akidahnya. Maka kebanyakan kita bermaksiat itu bukan gak tahu, tapi gak yakin. Gak yakin kalau ada surga dan neraka. Kalau yakin kan pasti gak maksiat. Sedikit aja gak yakin, mulailah kita berani maksiat. Gak yakin kalau rizki itu Allah yang atur. Makanya kemudian kita khawatir untuk meninggalkan maksiat. Karena gak yakin. Makanya kemudian yang ditanamkan oleh Rasulullah kepada para sahabat pertama kali itu tentang keyakinan. Makanya di ayat Al-Baqarah itu kan, Alif Lam Mim Dzalikal Kitab La Raiba Fi Hudal Lil Muttaqin. Di ayat yang berikutnya, Yu'minuna Bil Ghaib. Nah, keyakinan terhadap yang gaib itu sangat penting untuk terus kita pupuk, untuk terus kita kuatkan, karena itu yang menentukan apakah pemikiran kita akan menjadi mafhum atau tidak, sehingga menggerakkan perilaku sikap kita. Coba, kalau misalkan ada orang yang pacaran, gimana cara merubahnya agar dia gak pacaran? Kan yang pertama harus dirubah pola berpikirnya, mafhumnya, pacaran itu boleh atau enggak. Kan kalau sekarang remaja-remaja muslim itu kayaknya kalau gak pacaran gak keren. Kalau gak pacaran kayaknya ini gak up to date. Bahkan ibunya yang maksa, nak kapan kamu pacaran? Kamu sudah besar. Oh ya Allah, ibunya yang nyuruh pacaran. Pacarannya islami ustaz. Oh, mana ada pacaran yang islami. Ini kok sebelum pegangan tangan, bismillah dulu kok ustaz, bismillahirrahmanirrahim. Kan enggak, itu mafhum. Itu pemahaman yang menentukan kemudian seperti apa corak perilakunya. Nah, semakin kita terus memupuk pemikiran-pemikiran itu yang dikuatkan dengan akidah yang kuat, maka insya Allah itu akan menggerakkan, mengatur pola perilaku kita. Tetapi yang namanya manusia, godaan setannya lebih kencang, maka perlu yang namanya kontrol, baik dari masyarakat sekitar, apalagi oleh institusi. Maka di keluarga harus jadi kontrol. Sekali ada yang maksiat, ditegur, diingatkan, terus seperti itu, sehingga terbiasa. Contoh misalkan, bapak dan ibu-ibu, kalau misalkan kita lagi i'tikaf, kira-kira tergerak gak kita untuk nonton sinetron?
Tergerak nggak Bu Pak kalau kita lagi itikaf nonton sinetron pakai handphone? Tergerak nggak? Enggak. Kenapa? Karena lingkungannya kondusif. Kita dikontrol sehingga kalau sedikit aja mainin handphone nonton, ditegur sama teman sekiranya, "Eh, lagi itikaf, batal nanti itikafnya," kan gitu. Itulah pentingnya kontrol, apalagi kalau kontrol itu oleh institusi sehingga menjadi lebih efektif. Maka mudah-mudahan kita sama-sama terus, termasuk mudah-mudahan ini menjadi juga salah satu bagian dari kontrol yang terjadi dalam diri kita. Mungkin begitu Pak Ustadz, mohon maaf jika kurang berkenan. Wallahualam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Dina. Saya mau tanya ke sini. Misalnya kita pernah tahu tentang riba, kita untuk korporasi. Pada saat kita itu supaya tidak terjadi riba, kita ada uangnya. Yang ini saya tanyakan, sisa ini harus diapakan? Karena itu ada uang riba. Kalau kita sumbangkan, bagaimana kita menyikapi tadi ya, bunganya atau ribanya. Ada yang berpendapat itu tidak boleh diambil, jadi dibiarkan saja dalam rekening kita sampai habis. Tapi ada juga yang mengatakan boleh diambil, tapi kemudian kita gunakan ke fasilitas umum, bukan ke masjid, misalkan bikin jalan. Memang ada dua pendapat. Kalau saya mengambil pendapat yang tidak diambil, biarkan diambil di disimpan di rekening sampai habis untuk biaya kan biasa terus turun, tapi rekening itu tidak kita gunakan lagi. Jadi terserah ibu mau ngambil yang mana, tapi betul harus bersegera wasari'u untuk bersegera meninggalkan riba itu. Memang ada konsekuensinya, bisa jadi ada penalti kan, kalau misalkan cicilan mobil gitu kan ada penalti, atau rumah. Kemudian kalau di dalam ribawi misalkan, ini sayang nih bunganya banyak bun, gimana ya, sayang banget kalau nggak dipakai. Nah itu juga sama, itu juga tantangannya. Dan insya Allah ketika kita mengambil Al-Quran sebagai pedoman hidup kita, pasti Allah akan memberikan jalan keluar, pasti juga Allah akan memberikan balasan yang lebih dari itu. Kita yakin saja sama Allah. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Ada seorang pengusaha di Bandung, ketika dia berbisnis dia menggunakan riba, pinjam ke bank macam-macam, sehingga memang modalnya besar. Tapi setelah kita diskusi, oh ya gak boleh ya riba itu Ustaz. Ya gak boleh. Gak ada satupun ulama yang membolehkan riba. Gak ada satu kitab pun yang menghalalkan riba. Semuanya sepakat. Terus gimana saya Ustaz? Ya dosa. Dosanya gimana? Ya sampaikan hadisnya. Dosa paling ringan seperti berzinah dengan ibu kandung sendiri. Tersentak dia. Akhirnya setelah diskusi lama, ragu-ragu awalnya kan gitu. Kemudian Ustaz, bismillah. Yes, yuk bismillah. Tapi gimana Ustaz hutang saya? Ada solusinya nggak? Ya ada. Apa itu? Bayar. Ya itu kalau itu tahu gitu kan. Maksudnya gimana bayarnya? Udah sekarang gini, hitung seluruh aset Anda. Punya apa? Punya rumah nggak? Punya. Sendiri atau ngontrak? Ya sendiri lah Ustaz. Masa pengusaha sudah sekian puluh tahun nggak punya rumah? Punya berapa rumahnya? Dua. Jual. Aduh Ustaz, gimana nanti? Tinggal di mana? Kan saya harus punya tempat tinggal. Bukan harus punya tempat tinggal, tapi ada tempat tinggal. Bisa ngontrak, bisa gratisan rumah mertua. Bisa di mes, gratis kan? Masjid. Banyak itu. Kita kan khawatir. Akhirnya dua rumahnya dijual. Betul, berani juga nih orang gitu. Jual. Punya mobil enggak? Punya. Ada berapa? Ada satu Pajero. Kemudian apalagi udah beberapa mobil dia jual. Udah gitu kan. Kenapa? Udah bismillah. Tadi katanya mau meninggalkan riba. Ya sih Ustaz. Bismillah dia jual. Pokoknya semua aset yang bisa dilikuidkan ya habiskan. Yang penting ribanya segera ditinggalkan. Memang masih menyisakan beberapa miliar. Jadi sisanya itu kalau tidak salah hutangnya sekitar 12 miliar. Ini banyak gitu kan hutangnya. Aduh Ustaz, tapi bismillah. Itu kan ujiannya kan ketika kita mau meninggalkan yang haram. Karena keyakinan orang berani melakukan itu. Kalau gak yakin, gak bisa. Aduh gimana Ustaz kalau begini, gimana kalau begitu, kan gitu. Bismillah nih, bismillah. Betul 2 tahun bangkrut bisnisnya. 2 tahun itu rumahnya ngontrak. 2 tahun itu boro-boro kemana-mana pakai mobil. Pakai motor butut, beli second 5 juta.
kalau kita kuat nggak? Yang awalnya punya rumah mewah, punya mobil mewah, kemana-mana diantar sama sopir, rumah juga mungkin ber-AC di mana-mana, sekarang harus ngontrak. Sekarang kemana-mana pakai motor. Kalau kita mungkin nggak kuat kan? Itulah ujiannya keyakinan ketika kita taat kepada Allah. Ketika menguji bagaimana pola pikir dan pola sikap kita berjalan. Tetapi hadiah dari Allah kan bukan saat itu. 2 tahun kemudian, orang ini Allah berikan hadiah lagi. Hadiahnya aja apa? Seperti yang tadi Allah janjikan, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Allah berikan jalan keluar. Ada yang investasi, syirka, modalnya kembali lagi bisa dapat dengan jalan yang syar'i. Bisnisnya kembali lagi jalan. Dalam waktu 2 tahun itulah kemudian 12 miliar bisa lunas. Rumah biasa dia beli lagi, kendaraan dia dapatkan lagi, bahkan punya voucher VIP lagi di Trans Studio. Coba. Kalaulah kita mau sabar, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Cuma kan kita, pemikiran kita, pola pikir kita belum sampai pada tahap pemahaman yang menjadi keyakinan kita. Itu sebabnya sehingga kita berat terus. Maka insya Allah mudah-mudahan semakin kita memahami Al-Quran, semakin dekat dengan Al-Quran, kita semakin terjaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala dari hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin itu ibu, Allah Alam Bisawab. Moga terima kasih. Apa yang telah disampaikan bisa kita pahami dan yang terpenting bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Sampai jumpa dalam kitab Quran bulan depan. Insya Allah tema yang lebih menarik dan juga pembicara yang lebih menarik juga. Dan Bapak Ibu sekalian bisa menyaksikan bersama tayangan yang sudah kita lakukan pada malam hari ini atau kajian kita lakukan pada malam hari ini di channel YouTube Cinta Quran TV. Ya, jadi kita nanti kalau misalkan di rumah bisa dibuka channel Cinta Quran TV di YouTube. Terima kasih, kita akhiri dengan membaca subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih atas kehadirannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waj'alhu lana imama wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhuma nasina wa 'allimna minhuma jahilna. Warzuqna tilawah.